Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video ulasan pada Amanz.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy A5. Samsung Galaxy A5 ini kami rasakan adalah antara peranti yang paling menarik di pasaran kerana ianya sebuah peranti kelas pertengahan tetapi dengan bahan binaan yang sering kita kaitkan dengan peranti kelas tinggi. Apa yang saya katakan dengan bahan binaan peranti kelas tinggi di sini ialah keseluruhan bahagian tepi dan juga butang-butangnya diperbuat daripada logam. Sangat cantik, peranti sangat nipis, binaan yang sangat premium yang jarang kita kaitkan dengan sebuah peranti keluaran Samsung. Jadi sebelum kita memulakan ulasan ini secara penuh, ada baik jika saya ceritakan sedikit sebanyak tentang spesifikasi peranti ini. Skrin sebesar 5 inci daripada keluarga Super AMOLED, resolusi 720p, diperkasakan pemproses 1.2GHz 4TB Snapdragon 410, sebuah pemproses 64 bit, RAM sebesar 2GB, muatan dalaman sebesar 16GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 64GB. Jadi jika anda tertanya, peranti ini adalah sebuah peranti yang menggunakan SIM micro. Jika anda pada bahagian kanan terdapat slot untuk meletakkan SIM micro dan pada bahagian atasnya pula terdapat slot untuk menambahkan memori dalaman menggunakan kad micro SD. Pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan dan juga jack phone kepala. Bahagian kiri terdapat butang kuasa logam. Bahagian atas tidak terdapat apa-apa. Baik, apakah perbezaan paling ketara antara Alpha dan juga A5? Ya, kedua-dua peranti mempunyai resolusi skrin yang sama, iaitu 720p. Perbezaan pemproses di sini ialah A5 menggunakan pemproses 4 teras manakala Alpha mempunyai pemproses 8 teras. Dari segi kamera, 13MP berbanding hanya 12 pada Alpha dan saiznya juga lebih besar. Perbezaan paling ketara yang kami sedari, pada bahagian belakang anda tidak boleh membuka panel baterinya. Jadi pertama kali dalam sejarah penghasilan peranti Samsung, anda tidak boleh membuka panel belakang dan tidak boleh mencabut bateri secara manual. Ada yang mungkin tidak suka dengan begini, tapi saya secara pribadi, saya lebih suka peranti yang pada belakang yang ditutup, cantik, jadi tidak perlu risau air kan masih ikut belakang ke apa. Jadi segalanya tertutup dengan rapi dan cantik. Sekali lagi saya ingin menegaskan tentang rekaan peranti ini, memang sangat cantik, memang sangat nipis yang kami tidak sangka akhirnya ada sebuah syarikat yang akan menghasilkan peranti kelas pertengahan dengan rekaan yang premium. Seterusnya kita bercakap tentang penggunaan harian, bercakap tentang TouchWiz. Jadi TouchWiz ini memang umumnya kita ketahui mempunyai masalah selemasa sejak bergenerasi, dan walaupun pada Note 4 yang mempunyai spesifikasi yang tinggi, kami menyedari terdapat sedikit masalah selemasa. Berita baik yang kami boleh cakapkan kali ini ialah pada Galaxy A5 ini, masalah selemasa ini boleh dikatakan sudah dikurangkan lebih kurang 70%. Ini mungkin adalah kerana apabila anda menghidupkan peranti ini pada kali pertama, anda akan menyedari kesemua fungsi-fungsi tambahan yang biasanya digunakan pada peranti Samsung dimatikan. Jadi mati window dimatikan, smart stay dimatikan, fungsi mengambil snapshot dengan melakukan pergerakan tangan seperti ini pada awalnya dimatikan, anda harus mengaktifkannya sendiri. Jadi Samsung memberikan peluang kepada anda untuk mengaktifkan fungsi-fungsi tambahan ini. Jadi tidak seterusnya dihidupkan sejak daripada first time. Jadi masa selemasa ini dikurangkan. Seperkara lagi yang kami rasakan menarik ialah di mana anda boleh merubah tema peranti ini kali ini. Terdapat 5 pilihan pada awal, iaitu Samsung Basic, Natural, Craft, Classic dan juga Sweet. Kelima-lima ini memberikan rupa yang berbeza kepada antara muka. Mungkin ini adalah usaha Samsung untuk cuba memenangi semula hati pembeli yang sudah banyak bagi ke peranti China seperti Honor ataupun Xiaomi, yang kesemuanya kami sedari mempunyai fungsi untuk merubah tema dengan mudah. Tapi kami sedar seperti kata tadi, terdapat 5 sahaja tema, tidak ada pula pilihan untuk memuat turun. Jadi buat masa ini anda hanya mempunyai 5 pilihan ini, yang anda stuck dengan 5 sahaja buat masa ini. Jadi kami berharap dalam masa terdekat mungkin Samsung akan membangunkan lebih banyak tema-tema atau membolehkan orang untuk menghasilkan tema, jadi untuk memberikan customasi yang lebih banyak kepada reka bentuk antara muka TouchWiz. Bercakap tentang kemampuan, ia menggunakan pemproses 1.2GHz 4TB daripada keluarga Snapdragon 410. Dan apa pembacaan kami?
Kami diberitahu sebelumnya pemproses 410 ini mempunyai kebaikan 25% jika dibandingkan dengan Snapdragon 400 dengan speed yang sama. Jadi kami samakan, kami cuba bandingkan dengan speed yang ada pada Xiaomi Redmi Note 4G yang menggunakan pemproses tersebut dengan RAM yang sama. Tetapi kami sedari sebenarnya bila dilakukan ujian FutureMark, ujian Quadrant dan juga ujian AnTuTu, tidak ada banyak bezanya. Jadi kalau anda boleh lihat sekarang, saya akan letakkan grafik di sini. Jadi anda lihat sebenarnya tidak ada perbezaan yang ketara. Malahan ada dalam beberapa ujian, markah yang diterima oleh A5 adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan dua peranti yang menggunakan proses yang lebih lama dengan speed yang sama ini. Tetapi boleh saya katakan sebenarnya dah perbezaan yang anda lihat tadi tidak berapa banyak, anda tidak akan nampak lagging ke apa kerana perubahan 200-300 markah. Dan secara ikhlasnya, jika anda hanya menggunakan peranti anda untuk kemas kini, laman-laman sosial, ambil gambar contohnya, sebenarnya apa yang ada pada tangan anda sekarang, markah tadi, kuasa pemproses yang saya tunjukkan tadi adalah lebih cukup pada memandai untuk kegunaan harian. Seterusnya kita pergi kepada fungsi kamera, kerana kamera ni memang antara kekuatan yang paling nyata yang ada pada peranti Samsung dengan sensor yang baik, dengan fungsi-fungsi tambahan yang banyak. Jadi secara defaultnya terdapat 5 peratetapan yang boleh anda gunakan dan anda boleh memuat turun peratetapan tambahan jika anda mahu. Tapi kami sedari hanya dua sahaja yang boleh tambah naik, iaitu action shot dan satu lagi yang saya tak ingat. Dan fungsi seperti virtual background ke untuk melakukan erasing kepada belakang atau refocus tidak ada dan tidak disokong untuk peranti A5. Yang ada ialah rear cam selfie yang memudahkan anda untuk mengambil gambar selfie menggunakan kamera belakang apabila ia mengesan wajah anda. Jika saya boleh pilih mode ini, okay, kita pilih dan anda lihat ada box kat sini. Apabila muka anda memasuki kotak ini, ia akan secara automatik mengambil gambar. Jadi anda boleh mengambil selfie dengan kamera yang mempunyai resolusi yang lebih tinggi. Pada kamera hadapan pula terdapat wide selfie yang membenarkan anda mengambil gambar selfie pada wide angle. Ini bermakna mengambil gambar selfie secara berkumpulan akan menjadi lebih mudah. Kemampuan video juga nampaknya boleh tahan. Jika saya boleh buat pilihan di sini, anda boleh lihat terdapat pilihan video 720, 1080p dan juga 480p. Tidak ada pula mode untuk mengambil video secara perlahan seperti yang ada pada Alpha. Kami sedari pengambilan video adalah agak baik. Sungguh pun kami sedari tidak ada OIS, jadi apabila anda melakukan pergerakan pantas dan mengambil video, gambar mungkin akan sedikit bergetar. Tetapi sekali lagi, jika anda hanya mengambil video secara amatur, bukan untuk profesional, hanya untuk muat turun pada YouTube contohnya, ianya sekali lagi sudah cukup memandai dengan gambar yang agak terang. Seterusnya, inilah kesimpulan kami tentang peranti Samsung Galaxy A5. Ianya mungkin sebuah peranti kelas pertengahan dengan kemampuan sederhana. Tetapi kami sedari bahan binaannya adalah sangat kemas dan menandingi beberapa peranti kelas tinggi yang pernah kami ulas di Amanz Domai. Kekurangan paling ketara yang kami sedari mungkin ialah ianya tidak mempunyai pembesar suara stereo. Jika ada ingat, Motorola Moto G 2014 yang mempunyai spesifikasi yang lebih kurang mempunyai pembesar suara menghala ke depan stereo, tetapi pada Samsung A5 masih lagi speaker pada bahagian belakang. Harganya mungkin juga lebih mahal jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing di luar sana yang harganya separuh daripada RM1,199, iaitu harga saranan untuk peranti ini. Dan nampaknya jika anda, ianya lebih mensasarkan golongan yang mahukan peranti kelas pertengahan dengan kemasan yang lebih baik. Jadi kami tak tahu sama ada pasar yang terwujud atau tidak di Malaysia. Apa yang boleh kami komen ialah memang binaan peranti ini sangat cantik. Dah berapa kali saya cakap, tapi memang peranti ini sangat cantik, sangat gemas. Kami agak kagum dengan binaan yang dilakukan oleh Samsung kali ini. Dan sesuatu yang agak rare boleh katakan untuk orang mengatakan Samsung punya peranti kelihatan cantik. Dan tidak mengejutkan sekiranya rekaan yang anda lihat pada Samsung Galaxy A5 ini akan anda lihat pada Samsung Galaxy S6. Ya, kita sudah mendengar beberapa rumor yang mengatakan S6 tidak akan ada waterproofing dan lebih untuk rekaan yang lebih premium. Jadi jangan terkejut jika Samsung Galaxy S6 akan mengekalkan reka bentuk yang sama, kerana memang apa yang anda lihat di depan mata anda ini adalah sebuah peranti yang sangat cantik. Jadi inilah markah yang kami berikan kepada Samsung Galaxy A5. Markah yang kami rasakan
agak tinggi untuk sebuah peranti kelas pertengahan, tapi inilah dia, jika anda mampu memilikinya, anda memerlukan peranti dengan binaan yang premium dan jangka hayat bateri yang boleh saya katakan agak bagus, 9 jam pada penggunaan berat dengan on screen time sebanyak 6 jam. Jadi ini adalah pada kami lakukan dengan bergerak 2-3 kali sahaja menggunakan GPS, tapi pada penggunaan yang paling ekstrim yang kami lakukan menggunakan GPS bergerak ke 5-6 tempat satu hari, ia masih lagi mampu bertahan lebih kurang 6 jam. Ini sekali lagi saya rasakan agak baik untuk, jika anda fikirkan jumlah workload yang perlu dilakukan untuk melakukan kesemua yang kami katakan tadi dan mampu bertahan 6 jam. Baik, ini sajalah ulasan kami untuk hari ini untuk Samsung Galaxy A5. Jika anda mahukan lagi video ulasan pada Aman Zomai, sila langgan channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.